Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua, kembali lagi di channel Ari Sembako. Sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha rumahan, ide usaha modal minim, dan juga ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan, tentunya tidak mengurangin semangat kita untuk terus mengembangkan toko sembako kita ya teman-teman ya. Di video kali ini saya sedang melakukan penyusunan sabun Nuvo batang. Jadi sabun Nuvo batang saya sudah habis. Pas banget tadi baru berbelanja dari agen ya teman-teman ya. Jadi langsung saja saya susun. Untuk harga sabun Nuvo batang ini mengalami kenaikan. Untuk satu batangnya sebelumnya saya masih menjual 2.500 untuk ketengan biasa, sekarang sudah tidak bisa ya. Untuk modelnya satu kartonnya sudah mencapai 172.000. Dan isi satu kartonnya 72 batang. 172.000 kalau kita bagi 72 batang itu modelnya sudah kisaran 2.400 kurang lebih ya. Jadi untuk ketengannya saya sudah menjual Rp3.000 teman-teman. Untuk harga jual lagi saya menjual atau membandrolnya 2.600. Jadi kita harus rajin-rajin mengecek bon belanjaan kita ya setiap kali datang, agar tidak ketinggalan untuk harga-harga terbaru teman-teman. Jadi kita tidak terpatok dengan harga yang lama. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini saya susun di bagian sebelah kanan sabun Shinsui. Sebelumnya ada susunan odol di situ ya teman-teman ya. Dan ini saya bersihkan, saya buat nyusun sabun Nuvo batang. Teman-teman bisa lengkapin sedikit barang dagangan teman-teman dengan adanya sabun Nuvo batang ini. Untuk pembeliannya juga tidak harus satu karton, setengah karton, satu lusin, bahkan dua lusin pun bisa teman-teman. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.